Right. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita mau review produk-produk Sabah yang ada di supermarket. Oke, kita ada produk daging burger lokal. Buatan apa nih? Mana sudah hilang kan? Oh, itu lah. Nanam tip gel nampak. Kita nampak. Ini lah kali ya. Oke. Chicken. Beef. Oke, ini lada. Lada Indonesia, tapi pedas. Dan aku rasa lumayan pedas. Ada yogurt. Buatan mana nih, kelompok? General Madura. Ada ini. Kita ada juga produk susu. Keningau, mak ni, koyak, 6 ringgit, 6 ringgit 70 sen jam. Ini dari Keningau, ini desa, 10 ringgit. Ada coklat, ada banana, ini sedap, okay. Beras wangi special. Ada gambar orang dusun lah. Kedesan. Apakah? Benar tak? Nilai lih. Ada mie keriting. Mana nih? Nggak ada pula hilang tadi. Oh ini nah, sandakan. Ini kayak sandakan. Ini keriting. Oh. Kita ada biskuit. Biskuit pesta. Ini. Itu lah. Buat nggak dapat lah zoom dia. Buatan Malaysia, lokali kali ya. Pineapple is sedap. Strawberry. Oke. Biskuit lagi. Epic Jack. Lokal juga, lokal. Ini udang. Mie keriting. Oke, kita mau tengok barang paling legend. Kicap ayam. Wah, ada suka juga. Oke, ya, dari Sabah. Dari Sabah. 8 ringgit 9 sen yang kecil. Besar 15 ringgit. Teh Sabah. Right, selesai sudah konten produk-produk Sabah. Apa lagi? Next konten. Bye bye.